Esmeralda gue tuh ini gak boleh bawa main ke Red Game sih, gue kasih tahu aja Red Game, End Game, Alter Ego, dan gue jujur pegang Draft BTR kali ini. Kalau Linnya mati objektifnya, Gotenya kena pressure, selesai si Alter Ego nih. Yang jadi permasalahannya adalah kelar gamenya, karena Goten mereka udah megang Herit. Bukan karena Heritnya OP ya, karena mereka ada hero secure late game. Sedangkan di sini benar-benar sentrisnya ke arah wing banget nih. Kecuali di sini MM jungle bisa nih. Cuman kalau jungle assassin ya kita lihat aja. Kalau mau main jungle assassin, Goten yang mesti bisa ngangkat. Menurut gua, apa roaming lah apa jungle tanknya begitu main barat separah miss pakai wing lagi, aduh. Terus godnya Nino S nih, udah nggak ada wet game. Wet game nya wing, tinggal nungguin wing aja nih. Masih possible menang menurut gua susah, karena gini, mulai masuk ke menit 12 ke atas lah, ibarat ward pertama udah masuk ke ward 2. Menurut gua udah bukan hal yang menguntungkan untuk tim Alter Ego lagi, karena nggak ada yang dia nggak megang hero ininya pak, dia nggak ada megang hero damage pastinya. Menurut gua Esmeraldanya di sini sebenarnya juga bisa dia bonyokin sih, ya kita lihat aja nanti. Tapi kayak kalau gua pegang si Alter Ego nggak akan survive banget di red game menurut gua, gitu aja ya. The Angela, where did she go? Another realm to give them safe passage to not just go for the base but to go for the members first. No hostages. 14 minutes.